terusan mereka nyebrang. Gak pakai lama. Kita nyebrang, oi. Ceh. Warga TikTok. Jadi setiap hari si Neng sama si Ade ini jalannya sini pasti becek kayak gini. Tuh lihat. Kalau mungkin orang kota lewat tempat kayak gini kan aneh, tapi kalau orang sini jalannya kayak gini itu memang keharusan. Harus. Bapak kadangur? Allahu Akbar. Si Bapak ketabung dangur. Set. Dibuat. Asap nyesep tara Bapak? Tara nyesep. Sehat. 4 orang. Sip, tos dulu. Ayo orang pulang naik tadi. Yuk, jeung si Neng cantik loh. Siapa namanya, Neng? Resa. Neng Resa ini? Irwan. Siapa? Ridwan. Irwan sama Neng Resa tuh. Padahal tadi kita jalan kakinya itu lebih duluan. Tapi sama mereka kena siap. Dedek, lihat sandalnya. Astagfirullahaladzim. Jadi ngalinten kieu ka dieu jalana beceh. Warga TikTok. Jadi setiap hari si Neng sama si Ade ini jalannya sini pasti becek kayak gini. Tuh lihat. Kalau mungkin orang kota lewat tempat kayak gini kan aneh, tapi kalau orang sini jalannya kayak gini itu memang keharusan, harus ke sini. Jadi jalannya harus ke sini. Enggak ada pilihan lain. Dede ikat Cianjur aja sekolah, nak. Enggak. Tebih ke mana sekarang, Kak Dio? Tebih ke Cianjur. Pasti si Neng ranking hijinya, jangan si Dede iya, nya. Neng ranking 1, tuh. Tapi pinter, eh. Pinter, tuh. Batuk. Tuh, ranking 4. Di sekolahnya si Dede ranking 4. Mau ngasih sepatu nggak kalian ke si Dedenya nih? Mau kasih kantong, tas, boleh kan? Ya, warga TikTok, boleh lah. Mana kebaikan kita? Nanti kita kasih satu. Gitu. Ya, jalan lagi. Kita mau lewat jembatan. Terus Ian, lewat jembatan? Anjir, nggak takut katanya lewat jembatan. Buset amat dah. Jalannya itu cuy di bawah. Tapi tolong jangan direpot, jangan dilaporkan tentang video si Ade ini melewati jembatan yang ada di bawah, karena jembatannya ekstrim banget. Dan ini anak-anak, ada 4 anak sekolah. Kita bisa lihat di sini, di bawah 2 dan ini 2. Ini ada si Dede yang cantik banget, putih. Cantik. Kalau udah gedenya ini udah jadi mojang aja lah. Kang, kalau udah gede jadi mojang nih, si Ade. Jadi mojangnya si Anjur, lihat. Cantik, bener ya? Cantik, putih. Produk si Anjur. Tunggu udah gede ya. Tunggu udah gede, kita udah tua. Kalau mereka gadis, kita tua. Bener loh, cantik loh. Mojangnya Cianjur sebentar lagi. Awas, awas. Allahu Akbar. Ya Allah, itulah. Ya. Barusan teman kita hampir ketiban batang pohon, ranting pohon. Semoga kita dikasih keselamatan aja lah. Sampai ke rumahnya masing-masing. Karena kita nggak tahu langkah kita di depan akan seperti apa. Tuhan yang maha tahu dan itu semua rahasia Tuhan. Cie, kita jadi ustad, eh. Sebentar dulu, jadi ustaz dulu lah. Amin, amin. Benar-benar di luar dugaan loh, karena kita tadinya kesini itu mau sedikit berbagi, tetapi dibarengi sama adik-adik kecil kita yang pulang sekolah, jadi momennya pas gitu ya. Ya, kami mewakili teman-teman. Iya, betul. Ya, tahu. Suasana desa yang ada di perbatasan di Garut itu seperti ini. Bapak punten. Kita sambil melihat kegiatan kesibukan warga mengolah sawahnya dengan ulek. Cuman sayang dari sini
ongkosnya itu sekitar 700 ribu untuk 1 ton. Bisa nyampe ke kampung yang ada di Garut. Kampung Dangur yang ada di Kabupaten Garut Selatan. Miris banget ya. Sudah pupuk mahal. Kerjanya capek, ongkosnya juga mahal. Transportasinya juga edan eling. Mungkin berapalah keuntungan mereka bersihnya ya. Makanya kita nggak menyalahkan generasi mudanya. Anak-anak muda itu nggak mau mereka tinggal di tempat yang terpencil seperti ini. Kalau udah lulus sekolah, mereka pergi dan mengadu nasib ke daerah-daerah kota. Bandung, Garut, Jakarta juga. Bapak Kadangur? Allahu Akbar. Si Bapak ke Kampung Dangur. Set. Libur. Asap nyesep tara Bapak? Tara nyesep. Sehat alhamdulillah. Bade ngiring amang Pak cedar rengdeng. Amang. Mohon. Kuat banget mereka. Tuh. Lihat. Adek-adek. Adek-adek sudah lewat sana, tuh lihat. Ayo. Udah dokumentasi, Nak? Belum, ada. Belum. Terus pangkat dulu. Yuk. Apunten ngiringnya lah. Oh. Udah? Tuh, kita lihat si adek. Kita nyebrang, uy. Jembatan Cidarengdeng yang anjir, ekstrim banget sih, ekstrim. Dek, Antosan Jang. Benar. Aduh, alir ah. Giring ngameng ah. Aduh. Ketemu sama warga sini. Dek, antasan dek. Bah, mereka kayak kancil aja nyebrangnya di tempat kayak gini. Dek. Mereka kayak enggak takut-takut nyebrang kayak gini tuh, lihat. Di jembatan yang barusan mereka nyebrang. Nggak pakai lama. Dek, teh sieun nyebrang. Sieun teh. Teh, cenah urang nu sieun. Yuh. Aya warung teh di tengah. Aya. Aya. Teh antasana lah. Tuh, nyebrang nah, Neng. Nyebrang. Teh sieun. Ah, si Neng gelis kan tasana lah. Lihat. Oh, kita nyebrang barusan dari sana ke Garut, sini Cianjur. Luar biasa, ekstrim sekali. Hah? Jajan mie. Tonganan mie. Susu, we. Aya susu, teh. Aya, angke penak di tongahnya. Yuk, dah. Dadah.